Selamat siang dengan Pak Haji Zainuri, Pak. Oh, Pak Haji Zainuri, ya. Bapak sudah berapa lama, Pak, pakai GDM, Pak Zain? Kalau pakai GDM ya baru periode ini aja, Pak. Oh, begitu. Ada perubahan, Pak, sudah pakai GDM? Memang ada perubahan di airnya, biarnya jernih gitu, Pak. Jernih, ya. Jernih, terus lumutnya tumbuh. Pertumbuhan udangnya lumayan rada gemuk-gemuk. Gitu. Agak gemuk-gemuk, ya. Iya. Lebih panjang juga, Pak, ya? Iya, kalau panjang sih memang tergantung dari genetiknya, dari awalnya gitu, Pak. Oh, gitu. Ini berapa kepadatannya, Pak? Ini kepadatannya 260 ekor, Pak. Oh, gitu. Per meter. Per meter, ya. Nah, luas lahan ini 500 meter. Tebar 130.000 ekor. Sudah pakai GDM bertambah, Pak, ya? Ya, sementara ini memang belum sempat panen, tapi dari pertumbuhannya itu kelihatan, ya. Kelihatan anu gitu, cepat gitu, Pak. Ya. Saya Yohanes dari GDM. Ini saya sedang di Pontang di Desa Wanayasa dengan salah satu petambak udang. Jadi di Desa Wanayasa sudah mulai banyak orang-orang yang beralih menggunakan GDM. Nah, ini salah satu kisah kesuksesan petambak-petambak di Desa Wanayasa Pontang yang menggunakan GDM, ya. Makasih banyak, Pak Haji, atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang, Pak.